Bendungan Sepaku Semoy akan mempunyai fungsi penting bagi IKN Nusantara. Letaknya di Kecamatan Sepaku, 21 km atau sekitar 30 menit dari titik nol IKN. Bendungan tersebut sudah lama direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air Kota Balikpapan. Dengan adanya IKN, bendungan dipersiapkan untuk menyuplai bahan baku air bersih untuk IKN. Luas genangan 280 hektar dengan kapasitas tampung 10,6 juta meter kubik. Kelak bendungan itu akan bisa mengalirkan 2.500 liter per detik kepada penduduk IKN. Fungsi lain katanya adalah untuk mengurangi potensi banjir sebesar 55%. Menjelang akhir Juli 2022, progres pembangunan bendungan sudah terlihat cukup signifikan dan kelihatan terus dikebut. Targetnya pada tahun 2023 sudah bisa digenangi dengan air. Terlihat ada bangunan-bangunan fasilitas, rumah, helipad, taman, dan jalan. Ada juga seperti pintu air, dan ada genangan air. Lalu di sekitar kawasan pembangunan terlihat banyak sekali kebun kelapa sawit.